datang ke acara ulang tahun temanku nih, yang bertempat di sebuah hotel. Aku udah gak sabar buat kesana. Jadi kalian ikut aku yuk buat ganti baju, dandan, dan hairdo. Karena ini di hotel, tema apa ya yang harus kita gunakan supaya terlihat cantik malam ini? Daripada pusing-pusing, mending kita bikin hairdo dulu deh. Aku dari tadi udah pikirin ini, tapi aku gak ketemu-ketemu mau pakai baju apa untuk pesta nanti. Untuk rambut, mungkin aku mau di curly seperti biasa saja. Tapi untuk hari ini, aku mau mencoba roll rambut sebagai pengeriting alami rambutku. Aduh, kurang lagi. Oh iya, untung aku masih ada satu lagi roll rambutnya. Ayo kita roll lagi. Yuhu. Sekarang aku mau panasin hair dryer. Di hair dryer ini roll rambut-roll rambutnya. Yang aku lihat di YouTube kayak gitu sih caranya. Ini terus di hair dryer sampai kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita bisa buka. Apakah berhasil? Ayo kita lihat. Oh no, ternyata hasilnya tidak bagus di rambutku. Bagaimana ini? Sudahlah, sudah tidak ada waktu lagi. Kita rapikan saja dengan sisir. Tidak, waktunya sedikit lagi. Aku hampir telat. Ayo kita langsung ke make up. Di sini aku mau pakai blush on yang berwarna pink. Tapi jangan sampai ketebelan ya teman-teman kalau pakai blush on. Kita yang natural-natural saja. Lalu aku mau tambahkan sedikit eyeshadow di kelopak mataku. Aku memberi sedikit warna ungu dan warna biru. Jika kalian bisa lihat lebih dekat, ini bagus sekali teman-teman. Aku jadi semakin tidak sabar untuk datang ke pesta ulang tahun temanku dan bertemu dengan teman-temanku yang lain. Dan yang terakhir, ayo kita beri sedikit contour, highlighter, dan apa lagi ya yang kurang ya? Oh ya, aku mau berikan sedikit lipstick di bibirku. Wah, cantik sekali. Kalian setuju kan teman-teman bahwa aku sudah cantik? Sekarang aku mau ganti baju dulu nih, karena waktu sudah semakin mepet teman-teman. Tapi kita pakai baju apa ya? Di sini aku hanya punya satu baju berwarna-warni dan satu sepatu berwarna pink. Ayo kita ganti baju. Tara! Ini dia look aku untuk ke pesta nanti. Sekarang aku akan menunggu dijemput dengan teman-temanku, karena kita sudah berjanji akan berangkat bersama. Sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.